Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apakah Ustazah Rufata sudah bergabung dengan kita? Belum Assalamualaikum. bergabung. Waalaikumsalam. Oh, oke, baik Ustaz. Ustaz. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Sudah jam 5.36, maka insya Allah kita akan mulai pengajian kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul, walaupun dengan tempat yang jauh, tetapi hati kita masih di satu tempat, yaitu di pengajian pada pagi hari ini. Pagi hari ini insya Allah kita akan ditemani oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Rufata LC Melipa DSD. Dia adalah seorang dosen di IAIN Ponorogo, juga dosen di Unida Ponorogo. Beliau alumni dari Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga menyelesaikan S1, S2, S3-nya di UIM Malaysia. Dan saat ini juga beliau mengajar hadis di Pondok Pesantren Tazaka Batang. Untuk menyingkat waktu agar supaya tidak terlalu berlebihan, maka mari kita buka pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustaz Fatah. Monggo Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Ustaz. Atau kurang dekat? Cukup jelas. Oke. Alhamdulillah. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Banyumanik yang berada di Zoom kali ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berada dalam sebuah majelis silailm dan juga berada dalam wadah silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal baik yang memperberat timbangan kita kelak sehingga itu mengundang rahmat Allah. Dan dengan rahmatnya itulah Allah mengumpulkan kita di surganya. Kelak amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita kepada terangnya cahaya ilahi. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk memegang agama ini, meskipun beliau pernah mengatakan, kelak di akhir zaman orang yang memegang agama ini seperti memegang bara. Mudah-mudahan diberi kekuatan untuk teguh dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan melalui firman-Nya dalam Al-Quran dan sabda-sabda Nabi-Nya. Insya Allah tema kita pada pagi hari ini adalah tentang dahsyatnya doa. Saya ingin memulai kajian ini dengan merenungi surah Maryam. Surah surah di dalam Al-Quran ada surah Maryam yang surah itu didahului dengan kalau dalam bahasa Arab al-ahruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang hijaiyah, pilihan.
seperti alif lam mim, alif lam ro itu termasuk namanya al-ahruf al-muqatta'ah. Nah, di surah Al-Maryam, surah Maryam ini didahului dengan kaf ha ya ain sod. Arti dari huruf-huruf seperti ini tidak ada yang tahu apa arti sebenarnya. Tapi adanya beberapa ayat Al-Qur'an yang didahului dengan huruf-huruf seperti ini mempunyai hikmah. Pertama, sebagai bentuk tantangan kepada siapa saja yang meragukan Al-Qur'an. Seolah Al-Qur'an ingin mengatakan bagi siapa saja yang meragukannya, Al-Qur'an ini terdiri dari huruf-huruf yang Anda ketahui. Dengan huruf-huruf itu, Anda bisa menguntai, bisa membuat syair-syair, membuat perkataan-perkataan dari huruf itu. Wahai para pujangga, sekarang dari bahan yang sama, bisa tidak Anda membuat seperti Al-Quran? Kalau dari bahan yang sama Anda mampu membuat syair, membuat prosa, tapi kemudian tidak mampu membuat seperti Al-Quran, maka tidak ada pilihan bagi Anda semua yang meragukan Al-Quran untuk tidak mempercayainya, karena bahannya sama. Ini kurang lebih sama seperti lagu. Lagu apapun genrenya, apapun jenisnya, itu notnya tidak lebih dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi mengapa ada lagu yang fals, ada lagu yang enak, ada lagu yang menyedihkan dan seterusnya. Padahal ya sama. Itu di antara hikmah mengapa ada beberapa ayat Al-Quran didahului dengan huruf-huruf seperti ini. Hikmah selanjutnya adalah membuat orang yang tadinya tidak konsen menjadi konsen akan apa yang datang setelah ini. Kalau kita di stasiun atau di bandara, sebelum ada pengumuman, itu biasanya didahului dengan iringan musik dulu. Ada iringan musik, barulah itu ada pengumuman bahwa misalnya kereta berantas jurusan Madiun, Jakarta sudah sampai. Para penumpang diharap siap-siap. Sebelum ada pengumuman seperti itu, biasanya ada didahului suara musik. Ting, 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 begitu. Nah, kalau pengumuman itu disampaikan begitu saja, tanpa ada semacam alarm yang mendahuluinya, orang bisa terlewat. Tidak konsen terhadap pengumuman itu. Maka perlu ada semacam alarm yang membuat orang itu konsentrasi. Nah, huruf-huruf seperti ini punya peran kurang lebih seperti itu. Jadi orang yang tadinya berada dalam fokus dalam kondisi tertentu, begitu mendengar alarm ini, dia kemudian bisa mengalihkan perhatiannya kepada apa yang datang setelah itu. Seperti kita yang sedang duduk-duduk dalam bandara atau dalam kereta, selalunya pengumuman itu didahului dengan alarm yang bisa mengundang konsentrasi kita, tanda tanya kita terhadap pengumuman yang akan diumumkan. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi, ketika dia berdoa, jadi nomor dua, ayat yang kedua, kafha ya insod, ayat kedua, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Dzikru rabbika abdahu Zakaria. Jadi ayat ini berisi tentang rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang namanya Zakaria. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya.
yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kita mundur ke belakang. Zakaria ini adalah sepupu dari Imron. Dalam Al-Quran ada surah Ali Imron, keluarga Imron. Imron ini dengan dengan istrinya itu sudah lama menikah dan belum dikaruniai anak, dan Imron ini mendambakan dan meminta supaya dikaruniai anak dan berharap anak yang Allah berikan itu laki-laki. Tetapi Allah menakdirkan anak dari Imron ini perempuan dan diberi nama Maryam. Kemudian Maryam ini diadopsi kalau bahasa kita ya, diasuh oleh sang paman yang saat itu belum punya anak. Sang paman itu adalah Zakaria ini. Zakaria ini juga sudah lama menikah dan belum dikaruniai anak. Akhirnya dia mengadopsi keponakannya Maryam itu. Maryam ini tumbuh menjadi gadis dan sosok wanita yang sangat taat dan rajin beribadah. Saking rajinnya beribadah dan berdoa, Maryam ini diberi oleh Allah makanan yang tidak ada pada musimnya, buah yang tidak ada musimnya. Jadi di Maryam ini di rumahnya itu ada mihrab, tempat untuk sholat, di situ dia bermunajat. Nah, suatu hari sang ayah angkat, yaitu pamannya, yaitu Zakaria ini mendapati Maryam ini mendapatkan buah-buahan yang tidak ada di musim. Akhirnya Zakaria ini bertanya, "Anna laki hada? Kamu dapat dari mana, wahai putri angkatku, makanan ini? Apa buah-buahan ini? Karena memang nggak ada musimnya saat ini." Kemudian Maryam menjawab, "Ini dari Allah, ini buah-buahan dari surga." Dari situ kemudian sang paman terinspirasi dan tergerak. Buah-buahan dari surga saja bisa datang, apalagi sekedar dalam tanda petik meminta keturunan. Kan saya sudah lama menikah tapi belum dikasih keturunan. Akhirnya sang paman Zakaria ini tidak kalah munajatnya dengan putri angkatnya ini Maria. Dia senantiasa berdoa dan berdoa. Dan di sini dikatakan setiap kali Zakaria ini berdoa, dia tidak keras suaranya, tapi dengan suara yang lembut. Dan menunjukkan kelemahan dirinya sebagai seorang manusia. Perhatikan di ayat yang keempat. Qala, Zakaria berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan kepalaku telah dipenuhi uban. Walam akun bidu'aika Rabbi syakia. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Jadi doa itu antara harap-harap cemas. Di satu sisi
pendoa itu harus menunjukkan kelemahannya, di sisi lain dia juga harus optimis akan doa yang dipanjatkan itu, sebagaimana redaksinya Nah, Zakaria ini. Menurut saya Ustaz, Kemudian ini ada yang kurang mendengar suaranya, kayaknya kurang keras atau volume kurang besar Ustaz ya. Ada oke, yang okay. kayak Saya gitu. agak mendekat ya. Jadi abaikan gambar saya lebih mendekat begini. Iya. Saya lanjutkan. Redaksi atau doa Zakaria ini. Wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati akhir. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Gitu ya. Wa kanat imraati fahab li min ladunka waliya. Maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu. Jadi secara medis, ini impossible. Yang laki-laki sudah sepuh, yang perempuan sudah berusia juga dan mandul. Jadi kalau dilihat dari kacamedis, rasanya nggak memungkinkan dari hitungan medis. Tapi dia dengan optimis dan senantiasa berdoa, Allah pasti mengabulkan. Dia terinspirasi oleh anak angkatnya Maryam itu. Barang dari surga saja bisa didatangkan ke dunia, apalagi sekedar anak yang secara dalam syarat sudah ada. Saya ada istri, dan meskipun kondisi istri saya seperti itu dan saya sendiri seperti itu. Jadi dia terinspirasi oleh Maryam itu. Maka keterputusasannya itu tergugah menjadi sirna setelah melihat sang putri angkatnya seperti itu, yang rajin berdoa dan terus-menerus memanjatkan doanya sehingga didatangkan buah dari surga. Lanjutan dari doa Zakaria. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Pengin ya Allah saya itu keturunan yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Jadi ya Allah, jadi kalau bahasanya disederhanakan ya Allah, nah, kalau saya nggak dikasih keturunan, nanti yang melanjutkan perjuangan Nabi Yakub ini siapa? Begitu. Jadi ini jadi kita tahu Nabi Yakub itu punya 12 putra, salah satunya Yusuf, kemudian dari Yusuf itu kemudian dari 12 putra itu punya anak beranak pinak. Nah, nanti muncul Imron dan keluarga Imron dan kemudian Zakaria ini. Dia memohon supaya agama yang Allah dulu berikan apa wahyu yang Allah berikan kepada Yakub dan kemudian Yusuf itu kemudian terus tidak putus begitu. Itu doa Zakaria itu. Akhirnya setelah sekian lama berdoa yang dipenuhi dengan apa keseriusan dan kemudian pengharapan yang luar biasa optimis, doa itu terkabulkan. Dan mari kita lihat bagaimana Allah mengabulkan doa itu. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Jadi Allah tidak hanya mengabulkan doa Zakaria berupa
anak, tapi sekaligus Allah yang memberi nama, yaitu namanya Yahya, dan nama itu belum pernah ada sebelumnya. Jadi, apa yang diharapkan itu plus, bukan hanya seorang anak, tapi juga Allah sendiri yang memberi nama. Tapi kemudian di tengah-tengah keheran ke apa doanya itu, dia realistis dan sempat tidak percaya. Dia bertanya, "Qala Rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari itiyya." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Kemudian Allah menjawab, "Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a." Allah menjawab, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Jangankan mengadakan atau mewujudkan seorang anak dari pasangan suami istri, terlepas suami istri itu sudah mandulkah atau sudah sepuhkah, saya mampu menciptakan manusia sebelumnya tidak ada pasangan. Adam itu manusia pertama dan nggak ada siapa-siapa sebelumnya. Itu saya mampu, apalagi mengadakan sesuatu yang sudah ada pasangannya. Jadi itu mudah sekali bagi Allah." Kemudian di tengah-tengah penasarannya itu, Zakaria ingin minta clue atau tanda bahwa memang dia akan dikaruniai anak. Dia mengatakan, "Qala rabbi ja'alli aya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa 3 layalin sawiyya." "Ya Tuhanku, berilah aku satu tanda bahwa memang saya akan punya anak." Kemudian Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal engkau sehat." Mendadak seketika itu, Nabi Zakaria ini nggak bisa bicara, padahal kondisinya sehat. Hanya memberi isyarat saja. Entah gimana kok suaranya itu hilang dan nggak jelas. Begitu. Maka fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asiya. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang." Jadi Zakaria ini punya mihrab musola di rumahnya, tempat dia bermunajat. Sebagaimana putri angkatnya juga punya itu. Maka usahakan dalam rumah kita ini, meskipun kita ini bisa sholat di mana saja selain kamar mandi, usahakan ada musola. Di situ kita berdoa dan bermunajat. Usahakan begitu. Mihrab yang kalau dalam musola itu bagian depannya tempat imam namanya mihrab. Kita juga kalau bisa dalam rumah punya itu, tempat kita bermunajat. Meskipun kita Rasulullah ju'ilat li'adu masjidan, artinya tanah manapun bisa kita jadikan sholat. Nah, begitu selain tempat-tempat kotor tentunya ya. Nah, akhirnya Nabi Zakaria keluar dari rumahnya, dari mihrab di rumahnya itu, kemudian dia menyerukan kepada kaumnya untuk senantiasa bertasbih kepada Allah di pagi dan siang. Jadi kebiasaan Nabi Zakaria selama berdoa itu adalah senantiasa bertasbih
nggak ucup-ucup berdoa, kemudian berdoanya pun dengan suara lirih, dan diyakini dengan keoptimisan yang luar biasa. Akhirnya lahir apa yang menjadi keinginannya itu tercapai. Begitu. Ya Yahya khudil kitaba biquwa wa atainahul hukma sobiya. Lahirlah bayi yang diberi nama Yahya itu kemudian. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Jadi akhirnya Yahya ini tumbuh menjadi seorang nabi yang menjadi pewaris yang melanjutkan ajaran nabi-nabi sebelumnya yang itu kakek-kakeknya yaitu Nabi Musa begitu ya Taurat itu. Dalam saat Yahya itu masih kanak-kanak. Wahana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa dan dia pun seorang yang bertakwa. Sebentar, ada yang datang ke rumah saya. Jadi sosok anak yang bernama Yahya ini di usianya yang masih kecil dia mampu menguasai Taurat. Kemudian dia orang yang seorang anak yang penyayang kepada sesama. Wa zakatan dan bersih dari dosa. Wa kana taqiyya dan dia pun seorang yang bertakwa di usianya yang masih belia. Selain itu, wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya. Dan sangat berbakti kepada orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan baginya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dibangkitkannya. Jadi Allah sudah menunjukkan sosok anak yang Allah berikan kepada Zakaria ini. Jadi anaknya itu lembut, lemah lembut, kemudian bukan pendosa, bersih dan bertakwa. Lebih dari itu anaknya juga baron biwalidayhi, tidak sombong dan juga durhaka. Dan setelah itu ditunjukkan juga ketika meninggal juga husnul khotimah, kelak dibangkitkan di akhirat juga termasuk orang-orang yang mendapat surganya. Itulah sekilas tentang betapa doa itu setiap kali dilantunkan pasti Allah akan mengijabahinya dengan catatan doa itu dipanjatkan dengan tulus dan ikhlas dan pendoanya ini orang yang bersih, bersih hatinya, bersih pakaiannya, bersih badannya dari hal-hal yang diharamkan. Jadi orang syarat dikabulkannya doa itu pertama pendoanya harus bersih.
bersih secara fisik dan secara materi dan imateri. Jangan sampai ada sedikit syubhat yang nyangkut dalam dirinya, apalagi perkara-perkara haram. Dan harus optimis bahwa doa itu akan dikabulkan. Sebagai pemupuk optimis, kita harus yakin bahwa Allah itu maha dekat kepada hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah juga berjanji dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, saya akan menjawab atau mengijabahi doa-doa kalian. Nah, pertanyaan yang akan timbul selalunya adalah, kita sering berdoa, tapi nampaknya apa yang kita inginkan tidak kunjung datang, tidak wujud nyata. Jika ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah, terkabulkannya sebuah doa itu ada kalanya, satu, diwujudkan sesuai apa yang kita inginkan. Kedua, ditunda. Baik ditunda saat di dunia dan digantinya saat di akhirat. Dan yang ketiga, diganti yang lebih baik versi Allah. Saya punya analogi begini. Anak saya yang TK itu sunat di khitan. Kebiasaan di kita, anak-anak yang sunat itu kan dapat uang ya dari mbahnya, dari pamannya, dari saudara-saudaranya. Terkumpullah sekian juta. Dengan uang itu anak meminta kepada orang tuanya dibelikan iPhone. Nah, begitu dibelikan iPhone. Terus kita sebagai orang tuanya punya pertimbangan yang pantas. Anak TK buat apa iPhone? Dan begitu. Maka kita tahan uang itu ditabung saja. Di mata anak kita ini orang tuanya nggak mengabulkan keinginannya. Tapi sejatinya kita sedang menunda keinginannya karena apa yang dia inginkan itu tidak sesuai saat itu. Nah, kita orang tua akhirnya menggantinya dengan iPhone mainan atau dan seterusnya. Atau kita nggak ganti tapi ditunda dulu. Kurang lebih kita seperti itulah. Dan setiap kali kita memanjatkan doa. Bukankah di penghujung doa kita sering mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini, di akhirat nanti, dan jauhkanlah kami dari neraka. Kebaikan yang kita minta dari Allah itu kebaikan menurut versi kita atau versi Allah? Kebaikan menurut anak saya tadi adalah iPhone. Tapi kebaikan versi saya sebagai orang tuanya bukan iPhone. Ya, mainan apa yang sesuai dengan usianya. Kita juga demikian. Hendaknya selalu berhusnudzon bahwa apa yang kita terima itu adalah bagian dari doa-doa kita. Cuman ada kalanya diganti, ada kalanya ditunda untuk hikmah yang kadang kita tidak bisa memetiknya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Imam Hakim ini hidup setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sampai kepadanya kitab itu. Beliau meneliti bahwa ada banyak hadis-hadis Sahih
yang sesuai dengan kriteria Bukhari Muslim, tapi sudah terlanjur tidak dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Di sana ada masih beberapa banyak hadis sahih yang menurut Imam Hakim hadis itu sahih, tapi oleh Imam Bukhari nggak dimasukkan. Akhirnya beliau mengumpulkan hadis-hadis itu dalam kitabnya namanya Al-Mustadrak. Salah satu hadis yang ada dalam kitab Al-Mustadrak itu tentang doa. Jadi ada riwayat yang mengatakan, kelak di hari kiamat, Allah itu menghentikan atau memanggil satu persatu hambanya yang mukmin dan ditanyai, bukankah dulu kamu pernah berdoa kepadaku dan saya memerintahkan untuk itu? Iya ya Allah. Dan kamu pernah berdoa di hari ini pada jam ini karena kesulitan ini, dan saya mengabulkannya. Hamba tadi berkata, iya benar ya Allah. Dan kamu juga pernah berdoa kepadaku karena ada kesulitan ini pada hari ini, tapi saya nggak mengabulkannya. Iya ya Allah benar. Sekarang ketahuilah, doa-doamu yang kamu panjatkan itu, yang aku tidak mengabulkannya, ini sekarang saya kabulkan kepadamu, saya berikan berupa saya upgrade nikmatmu di surga ini menjadi lebih dari yang sekarang. Semua doa-doamu yang kamu merasa tidak kabul, sekarang saya ganti, saya upgrade kalau bahasa kita sekarang, menjadi kenikmatan yang berlipat ganda dari yang kamu terima sekarang. Mendengar jawaban itu, sang hamba tadi mengatakan, andai ternyata doa-doa itu dikabulkan saat ini, saat saya di akhirat ini, saya tidak mengapa ya Allah, doa-doa saya saat itu di dunia tidak dikabulkan. Saya lebih memilih untuk ditunda saat ini saja. Jadi, Allah akan membalas doa-doa kita itu kalau tidak di dunia dan di akhirat. Begitu. Dan terlepas doa itu di mata kita dikabulkan atau tidak, itu adalah savingan pahala yang tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita berkata, yang tadi kita telaah adalah seorang Zakaria. Ya, tidak ada. Itu kan nabi. Tentu doanya didengar. Apakah orang-orang biasa seperti kita ini ya juga didengarkan? Maka jawabannya, firman Allah yang menyeru kita untuk berdoa itu berlaku untuk semuanya. Ud'uni astajib lakum, itu berlaku untuk semuanya, seluruh hambanya. Tidak pilah-pilah untuk para nabi atau untuk para solihin, dan untuk siapa saja hambanya. Dan kalau kita membaca di Al-Quran itu ada namanya surah surahnya saya lupa namanya, yang di situ menceritakan ada seorang perempuan, sahabat perempuan yang tersinggung gara-gara ucapan suaminya yang mengatakan anti alayya ka dhuhri ummi. Itu ungkapan orang Arab ketika suami mengatakan itu kepada istrinya, itu artinya dia sudah mentalak istrinya, yaitu zihar. Kamu itu tidak ubahnya seperti ibuku, yang artinya kamu sudah tidak halal lagi bagiku. Begitu. Mendengar kata-kata itu, sang istri tersinggung dan sedih sekali. Kemudian curhat kepada Rasulullah. Dan kemudian turun ayat zihar itu. Yang ayatnya berbunyi, Wallahu yasma'u tahawurakum. Nah ini turunnya ayat ini menunjukkan betapa Allah itu mendengar cerita hati siapa saja yang tersinggung dan berdoa. Dan kalau kita melihat kondisi
sekitar kita. Kita tentu pernah mendengar ketika ada bencana atau banjir begitu, ada juga beberapa orang yang selamat dari bencana itu. Ada marbot masjid yang ternyata meskipun kena guncangan yang luar biasa, ternyata ada yang selamat. Ada bayi yang jatuh dari sekian ketinggian, ternyata selamat. Selamatnya orang-orang itu tidak lepas dari doa tentunya. Dan itu orang biasa. Jadi kita tidak boleh merasa tidak percaya diri terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Makanya sebelum doa kita harus dahului dengan istighfar. Kita bersihkan hati kita, dan yang gak kalah penting adalah kita bersihkan batin kita dan jasad kita dari hal-hal yang mengotori. Dari segi makanan, dari segi pakaian yang kita pakai, hendaknya kita pastikan itu jauh atau steril dari hal-hal yang syubhat apalagi haram. Mungkin itu sebagai pengantar, bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan atau diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian, monggo bagi yang ingin berdiskusi bertanya bisa langsung bertanya. Monggo kami persilahkan. Bisa di-unmute langsung. Monggo Bapak Ibu. Izin bertanya nih, Ustaz. Iya, monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Iya, terdengar nih, Ya, Ustaz, saya silakan nih. suaranya Iya, dikeraskan sedikit lagi. lagi di lagi olahraga. Nih, menarik untuk kekuatan doa nih, Ustaz. Kalau tidak salah kan ada entah itu hadis atau apa hanya apa namanya peribahasa nih yang kekuatan kata adalah doa gitu. Nah, ini mohon mohon penjelasannya gitu ya. Karena terkadang kan kita orang tua terutama mungkin ibu-ibu ya khususnya saya mungkin kan kadang kalau pas rada apa nih dalam kondisi mungkin capek letih gitu ya. Itu kan kadang keceplosan gitu mengucapkan kata-kata yang mungkin kalau kita langsung sadarkan istighfar gitu. Nah, tapi apakah kata-kata adalah doa ini betul-betul nanti akan menjadi kenyataan begitu? Lalu kalau memang sudah terlanjur mengucapkan yang bisa jadi setelah kita sadar itu khawatirnya nanti jadi kenyataan itu bagaimana kita caranya supaya apa yang kita ucapkan mungkin yang kurang baik begitu dampaknya ke anak-anak terutama nih itu tuh tidak terjadi. Ya ini mohon penjelasannya tentang bahwa kata-kata adalah doa, apakah itu hadis atau peribahasa atau bagaimana dan caranya supaya tidak Allah itu mengampuni kita dan tidak menjadi kenyataan. Gitu aja Ustadz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kata-kata adalah doa, itu tidak hadis, tetapi memang pada saat yang sama, apa yang kita katakan dan apa yang dilakukan itu tergantung kepada niat, begitu ya. Maka dari situ hendaknya kita harus hati-hati dalam melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Bapak Ibu semua tentu tahu ya, Imam Masjid Haram Abdurrahman Sudes. Abdurrahman Sudes kecil waktu itu, yang namanya anak-anak kadang-kadang kan melakukan kesalahan yang membuat orang tuanya kesal, ibunya kesal. Tapi setiap kali ibunya kesal, ibunya itu dalam tanda petik mengusirnya, menyuruhnya dia pergi ke Ka'bah sambil mendoakan dia mudah-mudahan jadi imam masjid Mekah begitu.
Jadi kekesalan ibunya ketika melihat salah satu perangai namanya anak kecil yang tidak ibunya nggak berkenan, ibunya itu sudah pergi kamu ke sana, ke Ka'bah sana. Mudah-mudahan kamu jadi imam gitu. Itu posisinya kesal ibunya, tapi doa ibunya seperti itu. Dan ternyata Abdul Rahman Sudais menjadi imamnya para imam masjid haram ya. Jadi kalau jamaah teraweh itu kalau sudah diimami Abdul Rahman Sudais, nah itu pingin langsung berdiri. Langsung berdiri mulai dari takbir sampai terakhir. Kalau beberapa yang lain kadang-kadang kalau merasa capek begitu, baru tengah-tengah Al-Fatihah kan baru berdiri. Kalau Abdul Rahman Sudais luar biasa begitu ya. Nah, maka ketika ada ucapan terlanjur maka segera kita istighfar dan meralat dan kita ganti ucapan itu menjadi ucapan yang baik begitu ya. Hati-hati nah, begitu ya. Dan kita senantiasa karena posisinya saat itu saat kita dikeseli anak itu posisi kita ini bagaimanapun juga tersakiti atau terdolimi. Sementara ada hadis yang mengatakan ittaqi da'watal mazlum walau kana fajir. Hati-hati doanya orang yang tersakiti, terdolimi meskipun dia itu orang yang fajir, orang yang ahli maksiat. Jadi orang tukang maksiat, kalau posisinya terdolimi, itu doanya itu manjur. Apalagi yang berdoa itu orang yang tidak ahli maksiat. Ibu, seorang ibu misalnya dalam hal ini. Nah, begitu. Jadi dalam melangkah, hati-hati, jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang tidak baik kepada siapapun. Sebentar ya, ada tamu ya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi sebenarnya bukan kata-katanya. Kata-kata atau ya kata atau doa orang yang terzalimi ini itu langsung melesat. Falaisa baina wa bainallahi hijab kan begitu. Doanya orang yang terzalimi apapun statusnya seorang ibu, seorang pendosa itu langsung melesat tidak ada halangan antara dirinya dengan Allah. Maka ketika dalam posisi terzalimi, hendaknya kita harus bisa mengontrol emosi, mengontrol kata-kata, biar yang melesat itu kembali lagi, gitu ya. Ada bisa ditarik lagi begitu dengan segera istighfar. Saya rasa itu. Terima kasih. Matur nuwun Ustaz. Monggo, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bertanya, Ustaz. Kadang-kadang kita merasa kurang yakin, kita kadang-kadang minta didoakan oleh orang-orang yang kita anggap itu memiliki kelebihan segalanya untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan kita. Nah, gimana menurut Ustaz ini sering terjadi saya lihat di masyarakat kita. Demikian pertanyaan Ustaz. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hidup ini kita itu hendaknya melakukan tiga hal dalam kaitannya dengan doa ya. Pertama, kita berdoa.
Kedua, kita mendoakan. Yang ketiga, minta didoakan. Begitu. Jadi, sah-sah saja. Dan itu merupakan anjuran kita minta didoakan. Dan para sahabat dalam banyak kesempatan itu datang kepada Rasulullah minta didoakan. Nah, begitu ya. Seperti contohnya ibu dari Anas bin Malik, gitu ya, Anas bin Malik. Jadi ketika Rasulullah awal-awal di Madinah, beberapa sahabat Ansor itu ada yang memberi pemberian kepada Rasulullah, ada pemberian untanya dan seterusnya begitu ya. Ada seorang janda namanya Ummu Sulaim, dia nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan atau menyambut jenengan. Saya cuma punya anak kecil namanya Unais, panggilannya itu. Nama aslinya itu Anas. Anak ini saya serahkan kepada jenengan. Barangkali dia bisa membantu apa-apa yang jenengan perlukan. Begitu. Kemudian tolong doakan dia. Di penghujung dia memasrahkan anaknya itu, Anas bin Malik ini, tolong doakan dia. Kemudian saat itu, gak lama setelah itu, dan sering Rasulullah doakan, Allahumma tawwil umrohu wa akthir malahu. Nah, begitu. Jadi sering mendoakan pada Anas ini, pembantunya ini, waktu itu masih usia 10 tahun, ketika pertama kali diserahkan kepada Rasulullah itu, doa Rasulullah itu, Allahumma tawwil umrohu wa akthir malahu. Ada lagi doanya yang di satu riwayat, Allahumma barik lahu fima a'toitahu. Berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Dan Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang punya banyak anak dan punya banyak perkebunan. Jadi itu bentuk dari contoh meminta doa kepada orang lain. Kemudian Rasulullah juga sering mendoakan beberapa sahabat kecil itu, diantaranya Ibnu Abbas, Abu Ibnu Abbas. Beliau doakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin, ya jadikanlah orang dia orang yang menjadi ahli fikih atau faham terhadap agamanya, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil atau maksudnya tafsirnya Al-Qur'an. Dan Ibnu Abbas ini sosok sahabat yang pakar dalam agama, pakar dalam menafsirkan Al-Qur'an. Itu diantaranya berkat doa Rasulullah. Rasul juga pernah mendoakan sahabatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah didoakan sambil dipegang kepalanya agar tidak mudah lupa nanti itu. Dan Abu Hurairah terkenal dengan kuat hafalannya. Di satu sisi memang orang Arab itu punya daya ingat yang kuat, kemudian Abu Hurairah lebih lagi dengan didoakan Rasulullah. Bahkan doa Rasulullah pernah juga dalam bentuk sebuah tindakan. Dalam riwayat ketika Rasulullah hijrah ditemani Abu Bakar dan sembunyi di gua Sur. Namanya gua kan ada beberapa lubang. Nah, lubang-lubang yang ada di gua itu ditutupi oleh Abu Bakar. Jangan sampai ada binatang kalajengking atau ular keluar dari lubang itu, sebagai antisipasi ditutupi semua. Ada lubang yang nggak bisa ditutupi dengan alat yang kain yang selama ada yang membakar. Akhirnya kaki Abu Bakar itu menutupi lubang itu. Rupanya lubang yang ditutupi oleh Abu Bakar itu ada ularnya. Satu riwayat kalajengking.
Akhirnya Abu Bakar tahan ular itu biar nggak keluar. Karena saat itu Rasulullah sedang istirahat di bawah pangkuan Abu Bakar. Tapi karena saking sakitnya sengatan ular itu, tumit Abu Bakar itu berdarah. Kemudian Abu Bakar nggak kuat melahan sakitnya sengatan ular itu, sehingga tetesan air mata Abu Bakar itu terkena ke muka Rasulullah dan Rasulullah terbangun. Kenapa wahai kamu Abu Bakar? Saya ingin jenengan istirahat dengan tenang. Ini kayaknya ada ular menyengat saya. Dan tumit saya berdarah. Rasulullah mendoakan kesembuhan itu dengan meludahi tumit Abu Bakar dan berhenti racun yang mengenai kaki kaki Abu Bakar itu. Jadi tidak mengapa, bahkan dianjurkan kita minta doa kepada orang yang kita anggap itu lebih didengar doanya. Dan itu enggak kepada siapapun. Bisa jadi orang yang bersangkutan itu ketika berdoa sendiri enggak mustajabah, tapi ketika mendoakan kita mustajabah. Dan di antara doa yang mustajabah adalah doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Jadi si A mendoakan si B tanpa dikasih tahu bahwa si A ini mendoakan si B. Jadi doa an-dhuhril ghaib itu doa di antara doa yang mustajabah. Maka sebenarnya gitu ya, kalau ada orang datang ke siapapun, tolong doakan saya. Oh iya, begitu. Ketika kiai misalnya, oh iya insya Allah. Ya sudah, itu nggak usah ditodong kiainya untuk berdoa di ketika itu. Di hadapan orang yang tidak doa itu. Karena doa yang mustajabah itu ketika Pak Yai atau orang itu mendoakan di kesendiriannya untuk orang yang tadi minta doa. Itu sebenarnya doa yang mustajabah seperti itu. Tapi ya sah-sah saja, sah-sah saja mendoakan di hadapan orang yang meminta doa seketika itu juga. Tapi berdasarkan hadis itu, justru doa yang mustajabah itu ketika yang bersangkutan, si peminta doa itu, tidak di hadapan yang dimintai. Tapi bukan berarti kemudian mendoakan di hadapan itu juga. Jadi bukan, kan boleh saja. Seperti saya ini kan baru pulang umroh, didatangi tetangga terus sampai ke rumah, kemudian minta doa, ya sudah saya doakan itu di hadapan orang itu. Ya, gitu, terima kasih. Ada yang bertanya, monggo Bu Aci dari Surabaya. Silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon mohon dijelaskan Ustaz, apakah kita boleh berdoa untuk mendoakan untuk orang yang tidak Muslim? Begini, kakak saya yang paling besar itu beragama Nasrani. Tetapi dia itu ya tentu saja baik banget sama adik-adiknya. Itu kakak yang paling apa paling barep. Nah, saya ini yang paling ragil sehingga kami semua itu dalam pengasuhannya dulu pada waktu sekolah, Ustaz. Saya pernah apa ada di ayatnya kalau kita tidak boleh mendoakan orang Nasrani. Nah, saya terus terang merasa semacam durhaka begitu kalau tidak boleh mendoakan kakak saya itu, mengingat dia itu kan sangat baik pada saya, sangat ngopeni begitu, Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana cara saya ya sedikit
membalas jasa pada kakak saya itu. Apakah kita tetap tidak boleh berdoa sama sekali? Kalau kita ziarah ke kubur misalnya, harus apa yang kita ucapkan itu? Gitu, Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakaknya posisinya sekarang sudah meninggal ya? Iya, sudah meninggal. Sudah meninggal ya? Sudah. Sudah meninggal. Iya. Jadi ayat-ayat yang Ibu sebut tadi adalah memang Rasulullah pernah turun ayat menegur, meminta ampun kepada orang tuanya atau ibunya, kepada ibunya. Nah, begitu ya. Kemudian turun ayat tidak diperkenankan beristighfar untuk ibunya. Nah, kemudian dijelaskan bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kan juga pernah beristighfar untuk ayahnya. Kemudian dikatakan, wa maka nastighfaru Ibrahim illa an mau'idi wa adaha iyyahu. Nah, Nabi Ibrahim itu beristighfarnya karena sudah dalam tanda petik terlanjur berjanji akan memintakan ampun. Maka janji itu dipenuhi. Nah, begitu. Maka yang harus kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan kepada mereka yang punya jasa terhadap dalam hidup kita dan secara akidah berseberangan. Begitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah tidak beristighfar sebagaimana yang situ, tetapi memohon rahmat Allah, mudah-mudahan rahmat Allah ini lebih luas daripada amarahnya. Begitu saja. Ya Allah, mudah-mudahan rahmatmu melebihi melebihi amarahmu, maka luaskanlah rahmatmu untuk makhluk-makhlukmu. Jadi secara general begitu. Jadi kita di satu sisi mendoakan, tapi doanya yang general, yaitu ya Allah rahmatmu maha luas, maka mudah-mudahan rahmatmu ini meliputi seluruh hamba-hambamu, baik yang masih ada di dunia maupun yang sudah meninggal. Itu ya Bu ya. Itu jadi kalau di makamnya itu tidak apa, bagaimana Ustaz? Iya, kita tetap hanya hanya mengatakan, memohon rahmat begitu. iya, ya Allah, mudah-mudahan rahmatmu ini meliputi seluruh hamba-hambamu. Jadi rahmatmu ini lebih mendahului daripada murka atau kemarahan. Karena memang rahmat Allah itu lebih luas daripada amarahnya. Mudah-mudahan rahmatmu ini meliputi hamba-hambamu, baik yang ada di dunia maupun yang saat ini maupun yang sudah meninggal. Kita doanya general begitu saja. Karena kalau istighfar berdasarkan ayat itu kita tidak diperkenankan. Tapi memohon rahmatnya, mudah-mudahan bisa meliputi semuanya, itu diperkenankan karena memang rahmat Allah itu meliputi semuanya. Baik, saya terus terang merasa berhutang Ustaz, karena pada waktu mau meninggal itu beliau mencari begitu spesifik, mencari saya sedang tidak di kota yang sama, jadi nggak bisa ketemu. Jadi ketemu pada saat sudah meninggal ya Bu ya? Iya betul. Dan doanya kan mereka berdoa secara Kristen. Ya sudah saya ya datang aja.
tidak mengantar ke makam juga. Iya. Maka karena istighfar itu tidak dibenarkan, maka yang kita minta adalah rahmat dan kasih sayang Allah, mudah-mudahan meliputi seluruh hamba-hambanya begitu. Dan itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu Ya. yang masih ingin bertanya, sekarang masih waktunya masih cukup 15 menit lagi. Kalau nggak ada, saya mungkin Bertanya lagi, monggo, izin. monggo, Jih. monggo, monggo. Jih. Izin bertanya lagi. Kalau tentang kekuatan doa itu, apakah anak-anak kecil yang belum baligh pun itu ketika berdoa juga apa ibaratnya tuh makbul gitu ya, dikabulkan oleh Allah nggih Ustaz, ataukah doa itu akan terkabul ketika sudah seseorang itu sudah baligh? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, ukuran baligh itu berkaitan dengan taklif, yaitu kewajiban agama kepada seseorang. Jadi, ketika orang anak sudah baligh, dia punya kewajiban menjalankan apa yang agama perintahkan kepadanya. Tapi doa itu tidak harus menunggu seseorang itu atau anak itu baligh. Jadi, ketika dia berdoa, maka tidak menunggu dia harus baligh dulu. Harus kita ajarkan doa yang baik kepada anak, karena doa itu dari siapapun, usia berapapun, itu akan didengar, dan justru anak itu gerak-geriknya, segala perilakunya kan belum dicatat. Sehingga kemungkinan dia doanya itu akan terkabul itu tinggi, terlebih lagi doanya anak yatim. Anak yatim, definisi anak yatim itu kan yang kehilangan orang tuanya atau ayahnya, dan posisinya belum baligh. Kalau posisinya sudah baligh, bapak ibunya sudah meninggal, bukan yatim lagi. Megawati, kalau kalau begitu yatim piatu, Soekarno sudah meninggal, Fatmawati sudah meninggal. Nah, jadi bukan yatim. Siapa lagi? Puan Maharani nggak yatim, nanti Taufik Kemas sudah meninggal tapi kan sudah dewasa. Definisi yatim itu orang tua ayahnya sudah meninggal, posisinya dia masih belum akil baligh. Nah, begitu. Jadi untuk doa nggak harus menunggu yang bersangkutan itu baligh. Tapi untuk menjalankan perintah agama yang bersangkutan harus akil baligh dulu. Justru doanya anak itulah yang kemungkinan besar lebih didengar, karena mereka steril dari salah dan dosa. Dosa mereka itu, apapun yang mereka lakukan itu masih belum dicatat sama malaikat. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam. Bisa kalau khair pesan. Oke, Bapak Ibu masih ada waktu. Adakah yang bisa bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya yang bertanya, Ustaz. Oh iya, silakan. Ini, kalau tadi itu mendoakan non-Muslim, orang yang di luar Islam, ketika mereka kita dilarang. Kalau yang masih hidup, Ustaz, kita berdoa, mungkin kita punya saudara yang non-Muslim supaya dia mendapat hidayah, boleh, Ustaz, ya? Oh iya, boleh. Tentunya itu sangat dianjurkan. Dan yang enggak lebih penting, yang tidak lebih kalah penting dari doa itu adalah kita tunjukkan agama ini, kebenarannya dan akhlaknya. Jadi kita berusaha sekuat tenaga menunjukkan kepadanya ternyata Islam itu luar biasa, akhlak Muslim itu. Jangan sampai kita punya melakukan sesuatu kemudian menimbulkan kesan kok Muslim begitu ya, begitu. Nah, begitu. Banyak orang yang masuk Islam bukan lantaran melihat kebenaran agama ini, tapi karena akhlak yang ditunjukkan oleh orang Muslim itu. Nah, itu yang lebih penting itu. Jadi
tugas dakwah dalam arti mengajak umat orang lain mengikuti agama ini itu bukan hanya tugasnya ustadz atau dai, tapi setiap dari kita punya tugas untuk mendakwahi, menyampaikan agama ini dengan kemampuan kita masing-masing. Dan yang dari maksud dari kemampuan itu minimal setidaknya dari akhlak kita. Ada cerita Rasulullah ketika di Madinah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya dalam sebuah kajian begitu, tiba-tiba didatangi oleh orang Yahudi dan ya orang Yahudi tadi hampir mencekik, melilit Rasulullah dengan sorbannya. Rasulullah dengan tenang mengatakan, "Ada apa kamu?" Orang Yahudi tadi mengatakan, "Kamu kan punya hutang dengan saya." "Oh, iya saya ingat dan saya tahu, tapi kan belum waktunya saya membayar." "Tapi saya mau Anda bayar sekarang." "Oh, kalau begitu nggak apa-apa, tapi dengan cara seperti ini, Anda seperti itu caranya. Sudah kamu mau bayar atau tidak?" Melihat perilaku orang Yahudi kepada Rasulullah itu, sahabat sudah geram semuanya, terutama Umar bin Khattab sudah berdiri dan pedangnya sudah keluar dari sarungnya. "Rasulullah, izinkan saya menebas leher." "Jangan." "Oke, kini saja Umar, orang ini antar ke Baitul Mal. Hutang saya kepada dia itu kalau nggak salah 20 sok gandum. Tapi kasih dia 40 sok." Orang Yahudi tadi kaget. "Lah yang 20 apa itu kan?" "Nggak apa-apa. Nah, yang 20 sok itu memang hutangku yang sebenarnya belum waktunya jatuh tempo. Yang 20 lagi karena kamu merasa terugikan dengan saya tidak membayar hutang meskipun pada kaumnya itu. Ganti rugi bonus lah begitu." Akhirnya diantar orang Yahudi tadi sama Umar bin Khattab menuju Baitul Mal dan sebelum dikasihkan, orang Yahudi tadi tanya kepada Umar, "Wahai Umar, kamu tahu siapa saya?" "Saya nggak tahu, saya nggak mau tahu. Saya pengen kamu sudah nyah aja dari sini. Sikap kamu sama Rasulullah tadi sudah membuat saya darah saya mendidih kan begitu." "Begini Umar, saya itu pendeta Yahudi. Saya tahu persis bahwa Muhammad itu nabi akhir zaman berdasarkan ciri-cirinya yang saya baca di Taurat. Cuma ada satu ciri yang ingin saya membuktikannya langsung, yaitu ghalaba hilmuhu ghadabahu. Kalau yaitu ke lemah lembutnya mengalahkan amarahnya. Tadi yang saya lakukan di hadapan kamu semua terhadap Muhammad itu saya ingin mengecek apakah Muhammad itu lemah lembutnya bisa mengalahkan amarahnya atau tidak. Dan ternyata dengan perlakuan saya seperti itu, dia masih tenang, santun, lembut. Padahal saya perlakukan seperti itu di hadapan sahabat-sahabatnya. Maka terbukti bahwa memang dia Nabi akhir zaman. Sekarang saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Jadi Yahudi, pendeta Yahudi tadi tertarik dengan Islam bukan hanya karena kebenaran agama Islam, tapi dari akhlak yang terpancar dari seorang Muslim. Masih banyak contoh seperti itu. Ada seorang ulama tabi'in namanya Hasan Basri. Dia itu bertetangga dengan seorang non-Muslim, orang Nasrani dalam satu riwayat. Nah, suatu hari non-Muslim ini nggak melihat sang imam Hasan Basri itu berseliweran di rumahnya. Akhirnya penasaran, diketuklah pintu rumahnya Hasan Basri dan dipersilahkan masuk. Rupanya Hasan Basri sedang sakit dan membuatnya dia tidak keluar rumah untuk beberapa hari. Ketika melihat kamar di mana Hasan Basri istirahat, rupanya ada tetesan air dari dinding sebelah rumahnya yang itu adalah rumah si non-Muslim tadi. Orang tadi akhirnya bertanya, "Wahai Imam, itu ada tetesan air, kamu kumpulkan di bak itu, kamu itu tetesan dari mana?" "Ya dari rumahmu. Ini sudah lama, sudah sekian tahun. Kenapa kamu nggak komplain?" "Ya sudahlah. Ini kan tinggal saya tadai, begitu penuh saya buang. Saya tadai, saya penuh. Begitu iya."
Jadi kamu sama selama ini melakukan ini tanpa komplain sedikit pun ke saya sebab selaku orang yang membuat rembesan atau bocoran ke rumahmu ini tidak nggak usah. Ini melihat ketabahan dan kesabaran Hasan Basri seperti itu akhirnya orang ini luluh dan akhirnya bersahadat. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang kita perlu tunjukkan kepada mereka. Gitu ya, sikap lembut, akhlak yang baik itu yang hendaknya kita tunjukkan kepada mereka. Setelah itu kita pasrah dan memohon kepada Allah untuk mengetuk pintu hatinya. Itu yang hendaknya kita lakukan. Jadi, akhlak yang baik yang terpancar dari Muslim itulah yang penting daripada kata-kata yang kemudian jauh dari teladan. Demikian. Terima kasih. Baik, masih ada waktu sedikit, 10 menit. Adakah yang lain mungkin Bapak Ibu akan bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Jika belum ada orang lain, boleh saya tanya lagi Ustaz? Ya, silakan. Gini Ustaz, saya memiliki kawan teman yang sudah diam cukup bagus ya, dapat berkeluarga dengan pasangan yang berbeda agama. Kawan, Walaupun ya pas kawannya ini laki-laki atau perempuan? laki-laki Istrinya laki-laki. non muslim. Ya, kalau Istrinya non. istrinya yang non Muslim ya, istrinya Oke. Kristen, laki-lakinya adalah Islam. Nah, namun demikian dia memiliki hubungan yang sangat bagus ya dengan kita, sehingga kita kadang-kadang sedih juga karena berbeda agama ya. Tetapi hubungan sangat bagus ya, walaupun ini berbeda agama dengan kita pun bagus suami istrinya itu. Nah, kita kadang bingung juga, berdoakan agar istrinya yang non-muslim itu bisa bersama-sama dengan pas suaminya yang muslim itu, sehingga tidak terombang-ambing ya, ibadahnya pun ikut bagus juga gitu. Nah, sikap kita, dia pun sikap kita dengan bagus dengan kita dengan bagus kita. Nah, kira-kira bagaimana ya Ustaz untuk menyikapi hal tersebut ya? Apakah hubungan kita itu tetap baik ya dalam arti ya secara sosial, ataukah bagaimana ada batas-batas di menurut agama Islam kita? Demikian Ustaz, masih. Ya, secara muamalah, secara sosial, tidak ada penghalang seorang Muslim untuk tetap berbuat baik kepada non-Muslim. Nah, gitu kan. Harapan dan doa kita agar si istri ini masuk Islam itu harus dibarengi dengan usaha suami menunjukkan wajah Islam sebenarnya di hadapan istrinya. Begitu ya. Dia harus bisa menunjukkan wajah Islam di hadapan istrinya. Mulailah hendaknya si suami ini belajar bagaimana seharusnya selayaknya suami itu berada dalam rel seorang Muslim. Dia menjadi contoh bagi anak dan istrinya dalam segala hal. Dan pada saat yang sama dia terus mengetuk pintu langit agar hidayah itu ditunjukkan. Karena memang Islam itu nggak boleh dipaksakan, nggak boleh orang bersyahadat karena paksaan, tapi harus dengan ketulusan dan untuk itu harus distimulus, harus didahului dan dengan akhlak yang baik dari seorang suami. Dan dia juga harus punya komitmen selaku kepala rumah tangga terhadap arah rumah tangga itu. Anaknya nanti bagaimana dididik begitu ya. Karena secara secara agama itu boleh seorang laki-laki menikahi ahlu kitab dalam hal ini Nasrani atau Yahudi itu boleh meskipun ada ulama yang memakruhkan seperti Pak Kures, Umar si apa, Umar bin Khattab memakruhkannya juga. Tapi boleh. Yang nggak boleh itu kan kebalik.
muslimah dengan non muslim itu yang nggak boleh. Yang boleh itu muslim menikahi non muslim, dalam hal ini ahli kitabnya Yahudi dan Nasrani, itu boleh. Sebagian mengatakan makruh. Dengan harapan, kenapa Al-Quran membolehkan? Dengan harapan, karena laki-laki ini kepala rumah tangga, dia yang bertanggung jawab membawa biduk rumah tangga ini, apa nahkoda ini. Maka jangan sampai di perjalanan anak ini, kalau dikaruniai anak ya, anaknya ini jadi abu-abu. Maka orang dia harus punya komitmen kepada istrinya. Kalau memang terus berlanjut ini, maka anak ini adalah dalam Islam itu tanggung jawab sang ayah. Tanggung jawab pendidikan dan tanggung jawab nafkah lahir batin. Begitu. Maka tidak bisa misalnya, sudah biarkan saja anak kita ini. Dia mau ke gereja, mau ke masjid, nanti ketika dewasa dia akan memilih, nggak bisa begitu. Dari pertama dia harus didik sebagai seorang Muslim karena sang ayah kepala rumah tangga. Nah, begitu. Tapi hendaknya itu dilakukan dengan cara yang santun dan lembut, tidak paksaan, sehingga lambat laun, mudah-mudahan dengan akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh suaminya itu, pintu hidayah itu menjadi terbuka bagi sang istri, begitu. Jadi jangan sampai perbedaan agama itu menjadi sekat kita untuk berbuat baik kepada siapapun, apapun suku dan agamanya. Rasulullah dalam banyak hal, dalam banyak hadisnya menegaskan itu. Siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Apapun agama tamunya, apapun agama tetangganya. Selama dia statusnya tamu harus dihormati, selama statusnya tetangga harus dihargai dan dihormati. Nah, begitu pula kita punya kawan, punya kolega yang non-muslim, hendaknya kita hormati. Jangan sampai perbedaan itu menjadi sekat, menjadikan kita canggung. Nah, begitu. Selama dalam urusan muamalah. Nah, begitu. Kalau dalam urusan kita nggak boleh cawe-cawe, dibiarkan saja. Nah, begitu. Sambil terus diajari, gitu ya. Diajari, diajak diskusi. Kemudian mari kita tanya ke orang yang lebih 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 paham terhadap agama ini, begitu. Jadi suaminya harus punya melakukan itu, mendidik dia, mengajarkan dia agama ini. Nah, begitu. Kalau dia merasa kapabilitas ilmunya kurang, ya diajak ustadz itu menjelaskan. Jadi bilang saja, saya ingin menjelaskan agama saya. Karena keterbatasan, saya ingin mengundang ustadz ke sini. Dan selanjutnya silakan disimak. Selanjutnya silakan ibunda, adinda merenungkan itu. Saya nggak bisa memaksakan, dan siapapun nggak bisa memaksakan. Saya hanya sebatas menyampaikan ini loh agama yang saya yakini, begitu. Jadi dan apa, semua sampaikan dengan tulus dan ikhlas, jangan ada paksaan. Jadi berjalan dengan apa ya, dari nurani, begitu ya. Insya Allah kalau itu dilakukan disertai dengan teladan, pintu hidayah itu akan datang. Terima kasih. Baik. Baik Ustaz, karena ini sudah menunjukkan pukul 7, acaranya akan kita segera selesaikan. Kami mohon Ustaz Syahrul untuk berdoa di penghujung kegiatan kita pagi hari ini. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ajil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ajil mauta rahmatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ba. Rabbana la tad'al lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala 'ayban illa satarta wala maridan illa shafaita wala dhallan illa hadaita wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaiji dunya ya la ridha lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassarta lana ya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, Semoga sama-sama. bermanfaat semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya juga sebagai moderator mohon maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan pagi hari ini kurang berkenan. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana juga sudah lelah antara setelah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Gaji, Pak Masin. Monggo Atin bisa menutup pertemuan pagi hari ini.